Yo guys, assalamualaikum, welcome to Wigiji. Alright, di video kali ini gue mau share ke kalian ya salah satu mobil favorit gue ya, tapi ini sama Mitsubishi Lancer Evo 9 yang tapi kemarin kita versi untuk driftingnya dari Tokyo Drift. Sekarang gue bikin versi untuk racingnya guys, untuk balapan ya, khusus balapan, semua macam balapan mantap ini pokoknya ya. Ini adalah mobil dari Blacklist 9 dari Need for Speed Most Wanted. Oke, dan beberapa modifikasi ya guys ya, gue untuk depannya juga untuk hood depannya itu gue nggak buat sesuai karena memang gue pengen sedikit modif loh untuk tampilan depannya. So here we go guys, enjoy the video.
Alright guys, mobilnya udah jadi ya, seperti ini ya tampilannya ya. Udah gua apa? Modif-modif juga nih, gua udah usahain sesama mungkin. Tapi mungkin ada beberapa elemen yang di bagian belakang ataupun bagian hoodnya, bagian apa namanya? Kap depannya itu enggak sesuai sama yang versi Need for Speed-nya ya, karena memang akan gue buat sedikit berbeda lah versinya dari Need for Speed. Untuk ban-nya juga gue coba cari yang sama untuk dari apa ya namanya jeruji lagi. Itu ya bentuknya sama ya, bintang yang berbintang-bintang gitu. Dan warna di dalam rims-nya juga gue ganti warna biru ya. Oke, langsung aja kita cobain balapan ya guys ya. Let's go. Alright guys, langsung final lap aja ya. Ini sih udah tadi udah gue cobain ya, memang dari belokannya udah mantep banget ya. Kalian nggak perlu banyak sering-sering ngerem juga, ini udah asik banget sih belokannya, ngikutin jalan banget ya. Asal kalian pilih bannya sesuai ya guys ya. Bannya jangan pilih yang buat drifting ataupun segala macam apa mesin atau apa namanya ya, bagian komponen-komponen mesin lainnya itu khususnya untuk racing ya guys. Kalian pilihnya bikinnya sesuai untuk racing, jadi buat balapan tuh enak banget, kencang ya, selama di jalan, berjalan di jalan aspal itu asli, ini sih ngebut banget, kencang banget, polisi juga kayaknya susah ngejar ya guys. Ya, itu aja kayak belokan gini tuh, aduh sampai nabrak lagi ya. Itu pokoknya belokannya mantep banget ya. Ini juga nosnya juga gue pilih tabungnya yang sekali pencet langsung gas terus ya, jadi tabungnya cuma satu tabung tapi langsung gaspol ya, tuh ya kayak gitu ya, langsung nyusulnya kenceng banget. Ya di sini juga gue pakai efek-efek apa ya, asap dan lampu neon ya, asapnya biru, neonnya biru, jadi kalau ngenos juga biru, ngepot warna biru. Oke, mantap banget ya. Nah ini udah mau finish guys, so thank you banget ya udah nonton guys ya, jangan lupa untuk like, subscribe dan share-nya ya. Ini kali ini review dari Need for Speed Most Wanted Blacklist 9 mobilnya. Nanti kan gue buat juga ya, nanti kalau udah dapat mobil Razor, gue juga akan buat mobil Razor. Oke, okay, thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye-bye.